Hello guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian tetap dalam keadaan yang tetap sehat, kalian tetap dalam keadaan yang baik-baik saja, dan tentunya kalian tetap ada dalam keadaan yang bersemangat dalam menjalani hidup. So guys, kali ini Aing akan membahas sebuah video yang sebenarnya cukup disturbing guys, cukup mengerikan dan cukup gore buat kalian semua. Video ini sebetulnya nggak kalah edan guys dengan video Pixel Drain yang sempat beberapa, maybe beberapa tahun lalu sempat Aing bahas, dan itu tuh booming banget, viral banget guys. Dan kali ini adalah maybe video yang keduanya guys, tapi bukan tentang membahas Pixel Drain-nya, ini tuh lebih edan lagi guys, lebih edan daripada Pixel Drain gitu. Videonya ini berjudul Funky Town guys, atau Funky Town, ya entahlah kalian membacanya kayak gimana. Sebelum videonya Aing mulai guys, perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa Funky Town itu sebetulnya adalah lagu biasa guys. Di YouTube juga kalian bisa menemukan lagu ini, cuman Aing gak akan cantumkan di video Aing ini berhubung takut kena copyright strike gitu ya, you know lah. Nah, gak ada yang salah dengan lagu berjudul Funky Town ini, cuman yang jadi aneh dan jadi mengerikan itu karena ada salah satu pihak yang menggunakan lagu ini untuk jojogedan guys, untuk ngibing, untuk nari-nari, atau untuk berpesta pora, menikmati kesakitan dalam menyiksa musuhnya guys. Jadi di sini tuh menceritakan tentang seorang kartel narkoboy guys yang ketangkep basah sama saingannya gitu guys. Nah, oleh si saingannya ini, si kartel narkoboy ini disiksa edan-edanan guys. Jadinya tuh creepy banget lah videonya. Nah, kita tuh akan mengupas video itu gitu. Berhubung Aing lihat di YouTube ini belum ada yang ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan video ini. Jadi Aing tuh pingin video ini viral gitu ya guys ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, tanpa banyak cincong lagi, tanpa banyak ngoceh lagi, Aing mau memperlihatkan video ini kepada kalian ya. Kita nonton sama-sama. Oke guys, ini dia. Mengerikan guys. Ini apa namanya, lehernya dibeset menggunakan celurit guys. Dan mitos yang beredar guys, katanya si kartel narkoboy ini guys sempat disuntikin adrenalin sehingga waktu dia disiksa itu dalam keadaan yang tetap hidup dan merasakan nyeri banget yang luar biasa gitu guys. Itu mitosnya ya guys ya, bener enggaknya Aing belum tahu. Nah, ini dibeset-beset pemirsa menggunakan cutter. You know cutter? Nah, ini guys, dia tampak kesakitan guys, tampak tersiksa gitu. Nah, dia disilet-silet guys. Mukanya ini udah hancur guys, udah bonyok, hancur lebur dan bersimbah. You know guys. Nah, Aing gak ngerti, di video ini tangan dia tuh kayak yang, maaf guys, udah dipotong gitu guys. Dari dia disilet-silet, dibeset-beset gitu guys, si ininya, lehernya guys. Dan mulutnya ini, mulutnya dia tuh dimasukin kayak balok kayu gitu guys. Sehingga dia nampak tersiksa gitu. Sampai video ini Aing buat, Aing belum tahu ini lokasi videonya ada di mana guys. Cuman dari rumor yang beredar, video ini tuh kalau nggak di Brazil, di Meksiko guys. Berhubung dari bahasanya itu, kita bisa nyaho gitu guys. Nah, ini tampak udah hancur lebur mukanya guys. Udah kelihatan tinggal giginya sama gusinya tuh udah kelihatan banget. Lebih sadis daripada hewan dijagal guys. Nah, dia dibeset-beset, dia disiksa guys. Dan dia tampak jemjurihun, tampak kanyurihun. Jadi dia waktu dalam keadaan disiksa itu masih hidup guys, you know. Ente bisa ngerasain nyerinya kayak gimana guys. Makanya inilah kenapa alasan kita jangan main-main guys dengan yang namanya narkoboy, dengan yang namanya mafia-mafia ganas guys. Kita jangan berurusan dengan mereka, karena kalau sampai kita berurusan dengan mereka, beginilah jadinya.
Aing harap video ini bisa kalian ambil manfaat dan hikmahnya ya guys ya. Supaya kita hidup yang normal-normal aja, kita hidup damai-damai aja, dan kita semua diharapkan guys jauh dari antara narkoboy dan orang-orang yang terlaknat guys. Segitu dulu guys video dari Aing. Kalau ada tambahan info apapun tentang video ini, Aing harap kalian tidak sungkan-sungkan berbagi di kolom komentar. Thank you guys buat kalian yang udah nontonin Aing dari awal hingga akhir. Akhir kata Aing ucapin bye-bye.